Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Sudah lama tidak upload video ya, yang power-power ini. Nah, lagi sibuk. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan mereview sebuah power ini ya. Powernya merknya Epson, 12.000 watt. Kodenya E. F V V 450 EV 450 ya. Untuk power ini secara body seluruhan mirip sama audio boss ataupun kick ya, udah V12 ya. Tapi kita lihat dalamnya apakah ada kemiripan atau beda ya. Oke kawan-kawan, langsung saja kita bongkar dalamnya. Kita lihat apakah power ini cukup oke sesuai bentuknya. Nah, harganya juga cukup lumayan yang power ini ya. Power ini harganya hampir mirip audio boss. Cuma audio boss yang baru ini saya belum lihat lagi isi dalamnya. Yang baru-baru ini belum ada. Ya, saya belum ada pesanan lagi nih, aduh nggak tahu ini sepi jualan. Tuh yang servis yang nggak jadi dan mau kirim, mohon maaf ini belum bisa karena habis sakit saya ini ya, belum bisa ngirim balik. Ini kalau sudah agak sehat nanti langsung tak kirim kok, tenang saja. Yang enggak jadi-jadi, kalau yang jadi sudah terkirim kemarin. Aduh. Ya. Ini kan dalamnya ya. Cukup sederhana dalamnya. Power ini sederhana sekali dalamnya ya. Kita lihat ini. Dan untuk fatnya cuma 4 buah ya, 2 pasang aja ya. Ini ya. Ini power ini termasuk kecil sih menurut saya. Kurang bagus sih. Kurang oke. Beda sama kick itu, benar-benar itu kalau tenaganya lumayan beda. Untuk finalnya ya pakai Toshiba A1941 dan C5198 ya. Nah, ini pasangannya ini. Trafonya kecil juga sih. Kalau dari segi harga ini ya power 300-an lah, cuman dia menang model ya kan, 350-an lah barunya itu ya, menang model saja ini. Jadi gimana menurut kawan-kawan saja sih, mau pilih yang cuman kalau bekasnya yang kick atau audio boss itu masih lumayan tinggi sih untuk bekasnya ya. Harga barunya imbang aja sama ini. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Enggak perlu panjang-panjang. Sudah terlihat semua dalamannya. Ya cukup seperti power biasa aja. Jadi terserah kawan-kawan mau pilih yang power yang seperti apa. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.